What's up guys, gue Capigron. Jadi ada sebuah game Roblox yang kelihatannya unik dan mudah guys. Don't burn the house down. Jangan bakar rumahnya. Jadi tujuannya cuma satu. Yang penting rumahnya nggak kebakar, nggak hancur. Udah itu aja gamenya. Hari pertama. Hai nak, ibu akan pulang telat dari rumah. Ini ibu kasih kerjaannya buat kamu di rumah. Tolong selesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ibu kasih sebelum ibu pulang ya. Jangan lupa, jangan cari masalah dan bakar rumahnya, ibu. Udah. Oke, jadi gue cuman hanya perlu mandi, beres-beres kamar, kasih makan dogi. Udah, gitu doang kan? Kelihatannya sih nggak bakal ada suatu hal yang bisa membakar rumah. Gue nggak tahu gimana ceritanya gue bisa bakar rumah dengan begitu doang. Gue cuman disuruh apa? Mandi. Yaudah, mandi. Ini dogi gue. Ntar, mandi dulu ya. Sabar, sabar ya. Gue cuman... Woi, stop! Kenapa ada ini? Dah, gue cuma perlu mandi kan. Tadi apa aja? Oke, mandi. Mandi dulu deh, mandi dulu. Kamar mandi mana? Mana kamar mandi? Kamar mandi gue mana ya? Gue sendiri nggak tahu kamar mandi rumah gue di mana. Kamar mandi apakah di sini? Ini bukan. Ini tempat buat nge-laundry. Kamar mandi gue mana? Kambing? Ini kali ya? Bukan. Ini kamar mandi gue. Oh, ini gue kira dapur. Seriusan, gue kira ini dapur. Yaudah, gue cuma perlu mandi kan? Oke, gue mandi. Yaudah, mandi. Kayaknya nggak bakal ada suatu hal yang bisa bikin gue ngebakar rumah. Selesai, matiin lagi. Kenapa nggak bisa gue matiin? Hah? Siapa itu? Temanmu Joey datang, ada di pintu. Terus kenapa? Woi, ayo kita ngecil yuk. Aku lagi nggak dihukum. Nggak bisa, orang gue lagi mau urus-urus rumah. Nggak bisa. Aku bawa firecracker lo, mau lihat nggak? Bawa apa? Petasan? Nggak, gue nggak mau. Oh, yaudah deh. Aku pinjam kamar mandi. Yaudah. Si Joey mau pinjam kamar mandi gue. Yaudah. Dah sana. Ngapain dia? Kenapa lu pipisnya di lantai? Oh tidak, aku pipis sembarangan. Woi, kenapa dia pipisnya di lantai? Padahal gue cuman, yaudah. Lu nggak jelas, lu mendingan kapan-kapan gak usah ke rumah gue lagi dah. Sekarang gue harus pakai laptop, telepon Uber, ke supermarket, terus beli pembersih lantai dan astaga. Kok jadi ribet sih? Ya, sabar. Ntar, gue masih, aduh, yaudah nggak bisa bersihin apa? Iya, gue nggak punya barang-barang untuk bersihin pipis sembarangan. Lagian dia pipis sembarangan, ngapain lagi? Nggak, gue beres-beres kamar gue dulu deh. Gue harus buru-buru sebelum ibu pulang. Jangan bilang ini, woi, doginya pup sembarangan. Abar, gue beres-beres ini dulu deh. Apa, beres-beres kamar gue dulu. Biar cepet. Gece. Udah kan? Udah, selesai dah. Oke, gue dapat duit gara-gara beresin kamar. Bentar, siapa yang kasih gue duitnya? Ibunya kan belum pulang. Oke, berarti gue tinggal kasih makan dogi. Di mana makanan doginya? Ada di mana? Apakah di dapur sini makanan dogi? Apakah di sini? Gue kasih makan ayam kali ya? Bukan. Di sini nggak ada. Ini mah tempat buat laundry. Woi, makanan doginya di mana? Iya, sabar ya. Bentar ya. Makan ramen. Masa makan ramen? Apakah dogi gue dikasih makan ramen? Seriusan? Masa sih? Nggak yakin gue. Apakah nggak ada yang bisa gue ambil buat kasih makan dogi? Oh, ini. Ya ampun. Gue ternyata ada di dapur makanannya. Yaudah. Nih, boy. Boxy. Namanya siapa? Boy. Oh, Boxy. Kenapa gue bacanya boy? Nih, Boxy. Dah, selesai tuh. Berarti sekarang gue harus telepon Uber, terus pergi ke supermarket. Oke, telepon Uber, pergi ke supermarket. Lu makan. Kenapa lu nggak makan? Tadi katanya mau makan. Oke, berarti sekarang gue tinggal ke supermarket kan? Ya ampun, gue nggak bisa keluar dong. Kenapa si doginya pup sembarangannya di kamar gue terus? Nggak ada tempat lain apa? Di mana telepon rumah gue? Gue sendiri aja nggak tahu. Oh, dari laptop ya. Telepon Uber ke Target ya. Bentar, tadi berapa harganya? Tadi harganya berapa? Emangnya gue bawa duit? Oke, ini gue ke supermarket. Buset. Kecil, keren ah. Waduh, kenapa gue kecil banget? Oke, sekarang gue butuh paper towel dan spray cleaner. Bentar, gue nggak ada duit, kambing. Terus gue belinya gimana? Gue nggak bawa duit. Duit gue nol. Gue lupa nggak bawa duit. Gimana dong? Apakah bisa gue colong, mencuri gitu mungkin? Mana paper towel? Mana spray cleaner? Ini spray cleaner. Oke, terus sama paper towel. Nama ini. Oke, jangan lupa bayar sebelum pergi. Nggak bawa duit? Gimana dong? Gue nggak bawa duit. Duit gue nol. Gimana dong? Udah, duit gua nol loh. Seriusan, bisa langsung kabur? Beneran bisa nggak bayar? Lah, woi, seriusan, gua nggak harus bayar? Kok gua jadi bingung, ini gamenya rusak apa guanya yang rusak?
Ya udah deh, yang penting ada deh. Gue tinggal bersih-bersih ini. Dah. Udah bersih kan? Dah. Udah selesai. Selesai aman. Nggak ada masalah apa-apa kan? Bentar, ini baju kotor apakah harus gue masukin ke sini baju kotor? Ya kali ya, ke situ ya. Yaudah. Bentar, siapa itu? Ada yang datang lagi ke rumah gue. Siapa ini? Ada orang teknisi, dia mau benerin power box. Aku butuh harus ngeliat-liat teknisi. Kayaknya si ibu nggak bilang ada teknisi mau datang ke rumah gue deh. Nggak. Ini pasti scam orang asing. Nggak. Tapi aku bukan orang asing, aku kerja untuk ini. Nggak. Fake. Enggak. Gua enggak percaya. Oke, aku akan pergi. Tapi jangan salahin aku ya kalau kamu apa? Kalau listrik gua dimatiin, jangan salahin dia. Iya. Ngapain gua salahin dia? Bentar, apakah gua benar apakah gua salah itu nolak dia masuk ke rumah gua? Waduh. Ya, beneran. Rumah gua beneran mati listrik lah. Ibu udah pulang. Tapi rumah gua mati listrik. Tapi ini si ibu bilang kamu sudah menyelesaikan kerjaanmu. Kerja bagus, Nak. Tuh. Terus si ibunya happy, seneng. Udah. Bener kan gua? Gua bener kan? Aman kan? Aman ya. Apa sekarang di hari kedua? Hey, Nak, ibu akan balik pas makan siang ya. Tolong bersihin piring-piring kotor itu yang ada di dapur. Ini semua rumahnya baunya kayak daging busuk. Sadis amat ibunya. Dan juga jangan melakukan hal-hal yang akan bikin kamu cari masalah ya, ibu. Iya, bu, tenang aja, bu. Hari pertama aman, sekarang hari kedua. Gua cuma perlu bersih-bersihin piring. Bentar, siapa lagi? Gua baru mau ngomong, udah ada yang datang lagi. Oh, ini gua. Mungkin aku harus nonton film sebelum beres-beres kerja-kerjaanku. Dan setelah nonton film, baru akan beres-beres rumah. Apakah gua harus nonton film dulu? Apa beres-beres rumah dulu? Ya, beres-beres rumah dulu lah. Ya kali, nanti pas udah kelar beres-beres rumah, baru nonton film. Iya, begitu kan? Wah, gile bro, gua berasa jadi anak baik banget ini. Aku adalah anak yang taat kepada orang tua ya. Oke, gua cuma perlu beres-beres piring. Mana piringnya? Oh bukan, ini kamar mandi. Gua salah, gua lupa. Oke, beres-beres piring. Bersih-bersih piring, cuci-cuci piring, gelas segala macem, udah aman. Tapi ngomong-ngomong, berapa lama gue cuci piringnya, oke? Okay? Udah selesai? Udah bersih ya? Oh, kamu sudah menyelesaikan cuci piring. Sekarang, apa itu lubang buat masuk airnya nyangkut. Kamu harus telepon Uber, pergi ke toko lagi dan beli Dreno. Ya, ntar ya. Gue harus ke Target lagi berarti, guys. Oke, okay. Tapi sebelum itu gue ini dulu deh. Siram tanaman, oke. Okay. Woy, lu pup lagi. Kenapa lu pupnya di kamar gue? Gue sekarang harus siram tanaman. Tapi gue siram tanamannya pakai apa, siram pohonnya? Oh, ini dia nih, oke. Okay. Oke, okay, gue udah ada ini buat siram pohon. Oke, okay, gue siram. Siram kan? Oke, okay. Satu tanaman. Oke, okay. Dah, udah siram kan? Sekarang yang tanaman kedua disiram lagi. Abis siram tanaman, gue harus ngapain? Sapu-sapu rumah, oke? Okay. Iya, ntar. Emangnya gue harus kasih makan Boxy? Nggak usah kan? Iya kan? Apa iya? Apa nggak usah? Gue bingung sekarang. Ntar dulu Boxy, aku siram tanaman dulu ya. Ntar. Nih, terakhir. Abis itu udah kan? Woy, please stop lah. Ini kenapa gue setiap hari harus ngeliatin gambar ini loh. Capek gue. Dah, udah selesai kan? Terus gue kasih makan Boxy dulu deh. Gue kasihan sama si doginya nggak dikasih makan. Karena gue rasa kalau gue nggak kasih makan si Boxy, pasti nanti ada dia meninggoy mungkin. Terus kalau dia meninggoy, ibu marah kan? Sekarang berarti gue tinggal beres-beres sapu-sapu rumah. Oke, okay. Berarti di mana sapu rumahnya? Di mana sapu rumahnya? Emangnya gue punya sapu rumah? Seriusan? Kelihatannya nggak ada sapu. Oh, ya ampun. Ini kehalang kulkas kambing. Ya elah, dari tadi kulkas menghalang gue. Oke, okay, bersih ini. Bersih-bersih lantai. Ya ampun. Si Boxy pup lagi dong dia. Boxy kenapa pupnya di situ terus? Astaga. Rese si Boxy. Lu udah gue kasih makan loh. Jangan pup sembarangan. Sekali lagi pup sembarangan, besok hari ketiga nggak gue kasih makan. Bentar, emangnya ada hari ketiga? Gue main ngomong hari ketiga aja. Bisa aja ini hari terakhir, abis itu gamenya selesai, tamat, gue menang. Ya kan? Iya kan? Udah percaya diri gue menang. Oke, okay, tinggal ini terakhir gue sapu. Ini tinggal gue sapu. Terus udah, sapu-sapu dapur, dibersih-bersihin sapu dapur. Dah kan? Dah, udah selesai. Sekarang gue tinggal urusin itu tuh. Urusin wastafel mampet airnya tuh yang tadi tuh. Oke, okay. Berarti gue harus ke Target lagi beli Dreno. Oke, okay. Oke, okay, gue ke Uber Hardware Store. Ini Hardware Store, dah. Oke, okay, ke Hardware Store lagi. Ini kenapa animasi mobilnya begini? Oke, okay, gue cuma perlu beli Dreno. Dimana Dreno? Bang, Dreno,
Buset, galak amat sih abangnya. Abang militer. Draino. Ah, ini dia Draino. Oke, gue beli Draino, terus gue tinggal bayar kan. Oke, tinggal gue klik, udah selesai. Ini gue kenapa gue kalau lihat animasi ini gue kepengen ketawa. Mana lagunya jedak jeduk lagi. Oke, gue sekarang pakai Draino ini untuk benerin wastafel mampet. Udah. Nah, nih udah nih. Airnya udah turun. Dah, selesai. Tamat kan? Aman kan? Si Boxy, nah gini ke Boxy. Dia nggak pup lagi di kamar gua kan? Boxy pintar ya, good boy ya Boxy ya, good boy ya. Ibu udah pulang, aman kan? Ibu aman bu. Hari kedua selesai. Moodnya si ibu super happy. Tuh, ibu seneng banget. Kerja bagus nak. Sekarang ibu akan ajak kamu ke mall besok. Kamu yang terbaik. Oh, terima kasih ibu. Ya beginilah ya ciri-ciri anak-anak yang taat dan berbakti kepada orang tua ya. Ya begitu kan. Apa sih. Oke, berarti sekarang hari ketiga. Hey nak, ibu tahu kita harusnya pergi ke mall sekarang, tapi sayang sekali ibu ada kerjaan mendadak. Dan juga jangan lupa pesan makan malam pakai DoorDash. Dan jangan bakar rumahnya ya ibu. Yah, nggak jadi ke mall. Nggak jadi ke mall. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ibu senang. Itu aja kan intinya. Yaudahlah, berarti sekarang gue harus bersihin itu tempat api unggun, kasih makan si Boxy, terus pesen makan. Oh gampang, mudah. Nggak ada yang sulit kayaknya. Oke, berarti pertama-tama gue kasih makan si Doggy dulu ya. Oke, kasih makan si Doggy-nya. Nih, mau makan nggak Boxy? Ya, Boxy sini ya. Nih. Tuh kan, selesai. Terus gue bersih-bersih ini. Bersih-bersih api unggun. Bentar, gimana cara gue bersihin api unggunnya? Siapa lagi yang datang? Temen kamu Jessica. Oh, cewek. Oh. Ya, ada apa Jessica? Hey, ayo pesta. Aku akan keluar kota. Dan ini akan terakhir kalinya kita ketemu. Waduh, gimana ya? Tapi Jessica terakhir kali dia kesini gara-gara si Jessica mau pergi keluar kota. Apa ikut aja kali ya? Nanti ibu paham kok. Enggak. Tadi hari pertama temen gue yang cowok gue tolak. Oke, harus sama rata ya. Walaupun cewek ya mungkin pacarnya mungkin. Enggak. Maaf ya Jessica ya, maaf ya. Ayolah, kita enggak bakal ketemu lagi 3 tahun lagi. Seriusan. Enggak. Aku adalah anak yang berbakti kepada orang tua Jessica. Enggak. Sana. Ya, maaf ya, tapi kayaknya aku mencium ada sesuatu yang kebakar, ha? Ada yang kebakar. Apanya yang kebakar? Enggak ada yang kebakar. Bentar, ada asap dari jendela. Dari jendela. Di mana? Asap dari jendela. Woi! Apaan tuh? Woi, kenapa ada? Lah, yah, terus gue harus ngapain? Lah, rumah gue dibakar sama temen Jessica. Si Jessica bakar rumah gue gara-gara gue tolak. Woi, Jessica jahat. Ini gue yang jahat apa Jessica? Jessica kan? Jessica yang jahat kan? Bukan gue kan? Dia bakar rumah gue, psikopat. Oke, ulang. Coba. Yaudah. Berarti gue harus menerima si Jessica ya. Jessica kambing, Jessica rese. Gue akan ikut pestanya dia. Tapi gue akan ngapain ya? Gue berantakin pestanya. Ya, begitu. Teman kamu bukan teman, musuh gua. Teman sosok iya teman. Iya yaudah. Yes, aku bawa teman. Yaudah. Iya, gua ikut. Mau enggak mau dah. Ya, dia malah ngepesta di rumah gua. Berantakan dah rumah gua. Jessica kambing. Capek dah gua. Tapi guanya malah joget-joget di sini. Waduh. Yang penting rumah gua enggak kebakar, itu aja intinya. Weh, buruan. Bentar lagi ibu gua balik loh. Pulang weh, pulang. Ibu belum pulang kan? TV rumah gua rusak. TV rumah gua pecah gara-gara pesta. Gua harus ke target beli TV baru. Kambing. TV rumah gua dirusakin. Coba tadi nggak pesta, pasti TV rumah gua nggak rusak. Aduh Boxy, capek dah gua sama Boxy. Ah, gua selepet juga si Boxy. Kesel gua pupnya sembarangan terus. Yaudah deh, sebelum itu gua bersihin ini, bersihin fireplace. Ini gimana cara gua bersihinnya ya? Apakah gua harus pakai apa bersihinnya? Apakah ada alat buat bersih fireplace ya pakai apa gitu? Woi, pakai apa bersihin api unggunnya? Yaudah deh, gua beli TV dulu deh. Abis beli TV, gua baru urusin api unggun deh. Yaudah. Ke Uber, ke Target. Yaudah. Buru-buru. Ke Target lagi beli TV baru.
Astaga. Ya, naik mobil jedak-jeduk lagi dah. Tuh. Beli TV baru, TV baru, TV baru. Nih, TV baru nih. Dah. Bang, beli ini, Bang. Beli TV baru nih, nih. Udah kan? Udah ya, udah. Stop dengan animasi mobil jedak-jeduk ini. Tolong stop. Gua jadi geli ngelihatnya. TV baru udah terpasang. Ah, bentar. Woi, gua belum bersih-bersihin itu. Api unggun. Tapi ibunya seneng. Kerja bagus, nah. Ibu akan ajak kamu ke mall besok. Kamu yang terbaik. Oh, oh. Padahal gua belum bersihin api unggun ya. Ya udah deh. Udah selesai atau apa? Ya, gua harus nge-restart sekali sih. Eh, itu gara-gara si Jessica sih. Coba kalau tadi nggak ada si Jessica, pasti perfect skornya. Oke, sekarang gue pengen coba apa yang terjadi kalau gue nggak turutin ke perintah ibunya. Nah, ini dia datang nih. Hey, ayo kita pergi sekarang. Aku udah nggak dihukum. Oke, let's go. Oke, pergi. Ayo kita nonton TV. Udah, nonton TV aja ya. Yaudah, nonton TV aja udah seneng kan? Gue duduk di sini. Rese, dia mau di situ. Kenapa? Lu duduknya Wah, kenapa dia malah pipis jadi sofa sekarang? Woi, aku ketawa terlalu keras sampai-sampai aku pipis sembarangan. Nggak jelas kan si Joey kan? Bersihin lah. Oh tidak, ini udah telat. Aku harus pergi. Dada, dikabur si kambing. Dia kabur, woi. Woi, stop, jangan kabur. Woi, dia malah kabur loh. Bentar, ini sekarang gue bisa ke Cosmic Smoothies. Gue juga bisa ke Target. Cosmic Smoothies apa? Cosmic Smoothies. Coba. Bisa beli minuman. Beli apa ya? Cosmic apa ini? Rasa Cosmic. Minuman apa namanya? Bukan rasa apel, bukan rasa buah-buah. Buah Cosmic. Emangnya ada buah Cosmic? Gua baru tahu ada buah namanya buah Cosmic. Ya udahlah, gua pulang dah. Joey kuda, Joey kambing, dia malah pipisnya di sofa gara-gara ketawa. Gua baru tahu gimana orang bisa ketawa terbahak-bahak sampai pipis sembarangan ngompol. Heran gua. Dah. Oke, sekarang coba si teknisinya gua iyain boleh masuk ya. Oke, silakan masuk teknisi ya. Terima kasih, aku akan bentar lagi masuk. Enggak usah khawatir soal aku. Iya. Terus dia mau ngapain? Dia mau kemana? Lah, dia bisa Lah. Woi, kamar ibu. Dia ternyata maling. Kamar ibu didobrak. Kamu ditipu pakai senjata untuk menghentikan si itu. Ya. Enggak ada duit. Gua gimana? Boxy, tolong. Ya, tolong. Enggak. Jangan. Bang, please blah, Bang, ntar dulu, Bang. Kita bisa ngomongin baik-baik, Bang. Mau Cosmic enggak, Bang? Mau Cosmic enggak nih Cosmic? Bang. Ini gimana ini? Gua harusnya beli baseball bat. Ya, ibu marah. Ibunya kecewa dan takut. Kamu menyelesaikan tugas kamu tapi rumahnya dirampok ya. Aduh. Sekarang gua bakal nonton film dulu deh. Oke, nonton film dulu baru beres-beres rumah ya. Nonton film aja dulu enggak apa-apa kan? Aman kan? Apakah bakal terjadi sesuatu? Kamu tertidur setelah nonton film. Ya, sementara itu kenapa? Kenapa dia? Kenapa si Boxy? Apakah dia injak kotorannya? Dia makan pupnya. Si Boxy makan pupnya sendiri. Kamu terbangun. Boxy meninggoy. Si Boxy sangat sakit. Sekarang gua harus bawa si Boxy sebelum terlambat ke vet. Oke. Lagi si Boxy-nya idiot. Kenapa dia makan pupnya dia sendiri? Ya ampun, itu doggy kecilnya butuh pertolongan. Silakan duduk ya. Ya, yaudah. Gua tinggal nunggu aja kan. Terus apa? Apakah si Boxy-nya sehat? Apa? Gua harus lari ke cahaya. Ya, tangkap si Boxy sebelum waktu habis, ha? Apa ini? Oi! Kenapa gue jadi nge-obi? Oh, kalau gue gagal, si Boxy meninggoy. Seriusan. Tenang, Boxy. Boxy akan hidup. Boxy hidup. Hidup, Boxy! Berhasil! Oh, kalau gue gagal, Boxy meninggoy. Gitu ya? Waduh. Aku nggak tahu gimana, tapi si Boxy bisa hidup lagi. Mana Boxy? Boxy? Apakah si Boxy? Oh, tuh Boxy tuh hidup lagi, Boxy. Dah. Bentar, ini bisa gue bersihin. Tadi kenapa gue nggak bisa? Kambing. Lah, berarti tadi error ya? Apa gimana? Tuh, bersih udah. Ah, di saat kamu bersih-bersihin, kamu harus apa? Ada gas keluar dari ini. Lah, kalau gue nggak bersihin ini, bakal meledak. Seriusan. Gue harus mencari sumber tadi kebakaran tadi kalau enggak rumah meledak. Oh seriusan, ya udah coba. Oke, sabar. Gua bisa. Ini gua matiin. Kalau gua enggak matiin rumahnya meledak gitu. Oh. Gua kepengen lihat animasinya. 4 3 2 1 meledaklah rumahnya. Let's go. Waduh, meledak dong. Apa gimana? Bentar, Boxy. Boxy lupa gua bawa turun. Ya, Boxy-nya ikutan meninggoy dong. Game over. Gua kira ada animasi rumahnya meledak apa gimana, ternyata enggak ada. Jadi kayaknya ya udah itu aja. Terima kasih telah menonton, guys. Udah, video selesai.